Bertemu lagi dari Bicara Agro untuk sambungan siri 2 IM Bacteria sendiri daripada induk, daripada jadi IM1. Sekarang kita buat IM2 untuk uji dia sebab dia berbiak baik selepas kita reformulasikan dia semula. Jom kita tengok. Tanya saya sekiranya tak ada gas. Okey, untuk ini saya bawakan kepada anda sambungan siri 2 daripada IM1 jadikan IM2. Kalau anda dah tengok video untuk siri 1, ini part 2, bahagian 2 untuk sambungan botol. Ini adalah botol untuk kontrol. Kontrol kita tengok baru je saya buat daripada IM1. Sekarang ni ya IM2. Label IM2 21 bulan 3, sekarang ni 23 hari bulan 3. Baru 2 hari ataupun kita biar ini lebih kurang 3 hari lah lebih kurang. Okey, untuk ni sebenarnya saya buat dalam takungan yang besar daripada IM1, IM2. Saya jadikan IM2 pada takungan ini. Dalam video yang lepas pun saya ada tunjuk bagaimana saya masukkan IM, aktifkan dia semula, jadikan IM2. Dan dia ni kontrol supaya saya nampak sebab dia membiak ataupun aktif membahagikan sel bakteria dan sebagainya kepada satu bentuk keaktifan yang lebih baik. Okey, seperti mana saya beritahu, IM1 ataupun induk agak mahal. IM1 juga agak mahal. Sekarang ni kita jadikan IM2 daripada IM1. Kita tengok. Voila. Sekarang ni ini adalah mesilium ataupun pertumbuhan kulat disebabkan oleh bakteria yang terhasil. Bau tak boleh bau. Ha, masam kemanisan. Okey, cuma tak boleh makanlah. Ini tak sesuai untuk dimakan. Kita guna untuk sistem ternakan ikan dalam konsep RS ataupun anda boleh guna dalam juga dalam tanaman anda sebenarnya. Okey. Jadi kita tak boleh buka lama-lama sebab nanti dia berlakunya peroksidaan. Kita kena tutup rapat tapi memberi ruang udara lah untuk bergerak bebas. Tapi yang pentingnya jangan ada serangga. Pertama sekalinya adalah lalat. Berterbangan nanti akan adanya ulat, nanti sukar untuk kita guna ataupun kita pasang kedua-dua tapis lah. Okey. Jadi ada soalan yang lepas, sekiranya dia ada gas. Okey, adakah IM1, IM2 ni telah membiak ataupun sebab secara orang kata adakah ia sedang membiak dan sebagainya. Kita ada pelepasan gas kerana berlakunya pernafasan disebabkan oleh penguraian bakteria dan sebagainya dalam konteks bakteria ini. Jadi kita dengar apakah dia mempunyai gas ataupun tidak. Buka perlahan-lahan. Dengar? Dan naik buih. Nampak eh? Naik buih. Okey. Jadi sekarang ni proses nak kata penapaian dan sebagainya sedang berlaku. Tapi kita sebenarnya kita akan peram dia selama 7 hari sebelum kita guna supaya dia kembali kepada keluaran gas kita sebenarnya terbebas dengan baik. Dan kita boleh packing. Kalau kita packing sekarang ni, kita jual lah sekarang ni, macam ni memang dalam proses terlalu aktif akan berlaku. Bukan terlalu aktif, bateria memang aktif, cuma pelepasan gas masih lagi berlaku, belum stabil. Jadi akan berlaku gembung pada botol. Yang ini saya belum buka. Belum buka eh. Pada tarikh yang sama, saya buat sampel yang sama. Sekarang ni dah tak stabil lah sebab dia gembung ke bawah lah. Dah nampak gembung. Dah kembung ni sebenarnya. Jadi saya nak tengok berapa lah tahan untuk packing botol ini. Sebab ini botol HDPE agak kuat berbanding botol recycle yang kita pakai, botol mineral ni. Yang ini berapa lama kita boleh tahan untuk ketahanan dia meletup ataupun dia mengepop. Orang kata mengepop pun dan sebagainya. Okey, jadi itulah antara soalan-soalan dia tanya. Pelepasan gas ini kalau tak ada gas, sebenarnya anda masukkan semula lah IM1 bakteria yang aktif tu ke dalam
anda punya ni, tapi mengikut doh yang sepatutnya lah. Dan akhirnya kita biarkan dia lah. Tengok balik, kalau tak berlaku pelepasan gas, maksudnya kita kena dapatkan bateria yang semula lah, AM1 dan induk. Terima kasih menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Jumpa lagi.